upaya pemerintah daerah dalam menjaga ruang-ruang wisata kita di kawasan, baik kawasan Kars Maros Pangkep maupun kawasan-kawasan wisata lainnya, dengan cara bagaimana kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita bentuk namanya kelompok sadar wisata, Pogdarwis, di tempat-tempat wisata tersebut. Kita lahirkan komunitas dan ya, supaya masyarakat memahami pentingnya pariwisata dan juga bisa mendapatkan pemasukan ataupun sumber penghasilan dari objek wisata itu, sehingga pariwisata ini juga punya dampak positif untuk mereka, bukan hanya sekedar akhirnya tanah-tanah tersebut itu dialihkan fungsi ke yang lainnya, dijual dan tidak termanfaatkan, ataupun juga mungkin ke sektor-sektor yang merusak alam. Ini yang kita cegah saat ini.